dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Rangkaian acara Muhibah Budaya ini sudah berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2022 dan akan berakhir pada hari ini, tanggal 1 September 2022, yang ditutup dengan penggelaran wayang kulit gagrak Mojokerto Semarang Soto, bertempat di alun-alun Kabupaten Tegal. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Oke, selamat datang di Kota Trenggalek. Nah, Bupati Trenggalek. Wakil Bupati Trenggalek. Para punggawa. Berhenti sejenak, berjalan lagi. Ya, setelah dokar yang belakang itu adalah becak, masih berhenti ya, sorak-sorak bergembira itu di depan kantor Bank Jatim. Ya, mulai berjalan lagi. Naik becak. Becak hias. Tuh, tadi yang berjalan sudah sampai jauh ini, melewati lampu Bangjo itu sudah. Sebentar lagi yang depan akan masuk ke Pendopo Kabupaten. Ini yang belakang ini masih berhenti ini. Nah, mulai berjalan lagi pelan-pelan. Ya, bajunya berwarna ungu. Ya, wungu itu tegese tangi. Jadi Trenggalek tangi, bangun. Ya, bangkit, ya. Betul. Wah iki jan Mas Budi iki. Pi rasane Pak Becak Hias.
Sip ya, mantap ya. Mantap. Alhamdulillah. Wiko. Nggih, leres. Tuh, masih berjalan pelan-pelan menuju ke Pendopo Kabupaten. Ini masih becak hias. Itu yang ada di sana Pak Catur ini. Ini Pak. Ternyata banyak sekali ini becaknya yang dihias ini. Wah, ini bagus ini. Ini perlu dipertahankan ini sok tingginya sok tanung arep. Ya. Wah. Pak Samelan tadi. Saman ya? Oh. Yang belakang. Oh iya. Wah. Mana? Ini. Ini. Ya, selamat sore Pak Camat, Pak Samelan, serta Ibu. Wah, becaknya apik Gandusari, iki kontingen Gandusari ya. Oh, hampir habis Pak Yudi ya. Hampir habis. Tinggal sedikit. Aku tak melakukan ini lah, nongkar dede. Biar semua saya syuting, saya saja yang berjalan. Ya, Bu Dili. Nggih, Pak. Sugeng. Nggih. Bapak nggih, Pak Dili tau nih. Oh, nggih, sugeng santen. Pak Agus Arundeng kula. Nggih, pun monggo sugeng tidak ngantos pendapi to menika. Nggih. Nah, terima kasih.